dimulai. Doa selesai. Oke, 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 oke
bagus dikasih daerah. Ngomong-ngomong jangan diam, semuanya ngomong nanti di lapangan. Yuk, suasana, kasih tahu, balik badan, awas, mundur, geser. Ramai-ramai di lapangan. Komunikasi sangat penting untuk kepercayaan diri dan juga untuk mengingatkan teman-teman. Awal apa di pressing dulu. Kalian punya tangan, tangan, umurnya ya. Ya, first cover, yes. First cover, very old. Well, maybe 40. Local player, but very old. Experience, but no head. Agility, and no head pass. Jadi, waktu 5 menit. 5 menit. 5 menit. Saya yang salah nanti dulu ya. Karena lama-lama kita cari kata yang harus melihat dari awal. Oke guys, saatnya kita turun. Masih ada yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, saya selalu mengingatkan danger time, yaitu di awal babak. 10 menit awal. Kalau di belakang lebih sipil, lebih waspada, di belakang punya peluang, pengacang, gol. Ya, kemudian danger area, jangan lupa. Danger area itu daerah bahaya, jangan bikin pelanggaran. Oke, kemudian percaya diri, sama-sama, komunikasi, rame, ngomong. Ya, guys! Ayo, Kapten. Teman-teman berlatih sebelum memulai pertandingan, mari kita berdoa agar pertandingan nanti kita diberi kesempatan, kompakan, dan di atas pertandingan kita diberi kemenangan. Amin. Untuk itu, doa dimulai. Doa selesai. Ini adalah
Makanya aku stay di sini. Walaupun di sana sebelah masih ada di sini, tutup daerahnya. Ya jangan tahu posisi di sini, bolak ke sini, lewat kalau di sini. Ini bahaya. Sampai di sini ada beberapa kali, kalau kau dari sini crossing. Selama ada crossing, kita masih aman. Yang bahaya-bahaya adalah penetrasi, seperti-seperti kemudian panggilan B. Jangan sampai terjadi ini. Timnya sebetulnya tim yang dari tahun lalu, ya kan?
Kai. Ya. Insya Allah selesai pertandingan nanti berdua. Dua, selesai.